السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأنا جاوي muka surat apa ya 52 ke mana ya qul ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kelebihan semayang berjemaah. Antara usaha untuk memelihara dan mendirikan semayang ialah sentiasa mengerjakannya dengan cara berjemaah. Kerana yang pertama, semayang berjemaah itu lebih afdal daripada semayang seorang diri sebanyak 27 darjat seperti yang dinyatakan dalam hadis. Siapa yang meringankan dengan laba ini sedangkan untuk menghasilkannya tidak susah, maka orang itu dikira memudahkan agama dan tidak mengheraukannya. Kata setengah ulama, semayang berjemaah itu adalah fardu kifayah, diperangi orang yang meninggalkannya. Baik, kelebihan semayang berjemaah. Lebih ni maknanya lebih baik. Bukan lawangnya adalah haram. Jadi kalau kata semayang berjemaah itu afdal, lawang dia semayang seorang diri. Bukan maknanya semayang seorang diri itu haram. Ya, sebab tu kelebihan. Waktu tidak dikatakan berbuat baik kepada ibu bapa afdal daripada derhaka. Tak ada ayat gitu. Kalau afdal daripada derhaka, makna derhaka itu tak salah. Ini masalah afdal. Maksud semayang berjemaah iaitu semayang satu orang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Jadi bila sebut semayang berjemaah, paling kurang dua orang dipanggil berjemaah dah. Sekalipun kita semayang dua orang dalam masjid sendiri ni, tak ada orang, dua orang yang katakan, maka afdal. Dan jangan kita silap faham bila kata semayang berjemaah artinya semayang di masjid. Itu salah. Maksudnya di mana tempat semayang yang kata wajib suci daripada najis, kita jawab masjid. Salah. Tempat semayang ialah tempat ataupun latar atau bumi yang bersentuh dengan kita masa kita semayang. Itu panggil tempat semayang. Maka sebut solat berjemaah di mana saja dipanggil berjemaah. Semayang jemaah di masjid, di surau, balasoh, semayang di jemaah di pejabat, di kilang, dalam hutan, tepi patah, atas mutu ke laut. Itu semayang berjemaah. Maksud berjemaah bukan masjid, iaitu sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. Dah pada afdal sekali dalam masjid. Nampak? Paling afdal dalam masjid. Kerana apa? Kerana Nabi kata lebih. Salatul jama'ah afdalu min salatil fazi. Salat berkumpulan lebih afdal, lebih molek daripada semayang seorang diri. Jadi kalau dia semayang seorang di rumah, boleh satu darjat. Semayang dengan anak isteri dia boleh 20 atau 27 atau belah-belah, tak kira lah. Tapi lebih baik atau lebih banyak dari seorang. Nampak? Cuma semayang jemaah kalau tanya di mana paling afdal, paling molek, di masjid. Sebab apa di masjid paling molek? Kalau masjid rumah Allah.
Dasar kata semayang jemaah, duduk nengung dalam masjid paling molek daripada nengung tempat lain. Ha.